sini terlihat ya Novia, Jeffrey dan juga Brian yang sudah berada di Batu Malang. Boleh enggak Bobo sama Mami Andy? Kemudian di sini Brian pun bertanya kepada Novia dan juga Jeffrey, apakah boleh dia tidur sama Mami dan Daddy? Dan kemudian Jeffrey dan Novia pun saling bertatapan. Ya tentunya nggak mungkin ya bilang nggak boleh. Ternyata kayak asli. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey, Novia dan Brian bersenang-senang. Dan ternyata di saat yang bersamaan Tami dan Hakim juga lagi liburan. Jepang, adem, aku suka banget. Dan di sini terlihat ya nampaknya Tami dan Hakim pergi ke sebuah tempat dingin yang begitu nyaman. Kemudian di sini terlihat Naimah yang nampaknya sudah sehat dan dia bertanya apakah Jonathan mendonorkan darahnya untuknya. Dan kemudian di sini Jonathan pun langsung lawak-lawak ya, dia berkata kalau tadinya dia mau mendonorkan semua darahnya. Semua darah aku ke kamu, cuma kata suster nggak boleh. Tapi suster mengatakan ternyata nggak boleh ya, tentu saja Naimah pun jadi ketawa. Naimah hari ini akan kami bawa kamu. Sementara itu di sini terlihat ya Abi dan uminya Naimah sepertinya sudah mulai menerima Jonathan. Kami ingin dia tinggal bersama kami lagi di sana. Kemudian Abi dan uminya Naimah mengatakan bahwa mereka akan membawa Naimah untuk kembali pulang ke rumah mereka. Dan di sini terlihat ya hubungan mereka nampaknya sudah membaik. Tentunya kita semuanya senang ya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan bagaimanakah liburan Jeffrey, Novia dan juga Brian di Batu Malang. Ya tentunya mereka sangat senang banget ya dan pastinya hari-hari akan sangat ceria. Tetapi bagaimana dengan Dimas ya? Apakah Dimas ikut ke Batu Malang? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.